bisa turun tangan. Iya, masih baru turun tangan, Master. Gunung di atas. Itu benar enggak ya, Pak? Aku penasaran juga. Mana berkelip-kelip masih lo kata bohongan. Sumpah, sumpah ini penonton tuh sumpah. Setelah bermandi begini, kira Audi gosokkan ke kepala saja. Luar biasa tepuk tangan tuh Mas. Tangan selanjutnya apa kira-kira akan dilakukan oleh seorang Master Libat? Apa lagi Master Libat? Bos, pakai bumbang barak dari Jel. Pak, udah lihat, lihat ini panas. Ini akan berjalan di atas api. Wow! Bos, Pak, kita berdiri di sini aja, Jel. Sudah terasa panasnya. Betul. Berjalan di bara api atau api seperti ini bukan hal yang mudah. Ini sangat menakutkan dan sangat. Kayak dia, panas. Gimana rasanya Master Limbat menginjak bara api? Apakah ini mau nyoba? Aku dari jauh aja. Mungkin aja, ini kan sosok sang pemberani di sini. Luar biasa. Tangan kedua sudah lulus oleh Master Limbat. Mengambil nafas Master Limbat kali ini. Kita akan menantikan sekarang rintangan ketiga. Oh, kita tidak tahu apa yang akan dilakukan oleh seorang Master Limbat. Ini masih nancep di dadanya. Kita ada yang tawar air bisa dibakar sih namanya. Jangan, orang buat perbuat lho. Master Limbat. Master ngapain itu Master? Kapanpun Master siap untuk rintangan selanjutnya. Sampai ke Master menuju ke setiap dan dicoba dengan sebuah dan juga beberapa buah timun di situ. Kita bisa menyaksikan betapa tajam pedang tersebut dan benar-benar pedang ya. Jadi benar-benar ya. Suka bermain pedang agar orang yang musuh. Aku takut ya, aku gak berani. Sekali lagi pemirsa, ini hanya dilakukan oleh profesional. Jangan ditiru dan jangan dicoba-coba di rumah. Aku penasaran buahnya itu beneran buah enggak sih? Beneran, enggak mau nyoba. Kamu Master Limbat. Itu enggak mau sampai nyoba dan terjatuh. Tapi aku pengen penasaran itu buah beneran kayaknya. Bawa saus sampai kita bawa kaca. Kayaknya mau coba buat potong timunnya mungkin takut penasaran. Penasaran gimana? Kita berikan sekarang Master Limbat. Oh, Master Limbat sudah mau naik. Tampaknya Master Limbat akan berjalan di sini. Oh no, di meja. Wow, kita bertemu tangan untuk Master Limbat. Wow. Pemirsa, jangan ditiru atau dilakukan di rumah. Jangan ditiru, ini hanya dilakukan oleh seorang profesional. Pastinya, Pak. Jadi, yang diinjak oleh Master Limbat itu juga sebuah golok atau golok, golok. Teman-teman Kabupaten Madiun sekarang kita mau untuk Master Limbat. Kita berikan waktu Master Limbat untuk berkonsentrasi tampaknya di sini. Performance sangat menegangkan dari Master Limbat ini. Ini tidak ada darah setetes pun. Tidak ada luka goresan satupun. Warga Kabupaten Madiun baik dengan Master Limbat. Kita bisa melihat bahwa tim Master Limbat itu pun tak ada yang khawatir dengan saya hari ini. Wow. Masih tersisa. Tampaknya sudah habis deh. Kenapa? Aku bisa merasakan sama bagian tubuh Master Limbat. Apakah ada yang terluka, tergores? Angel mau memegang tubuh Master Limbat? Aku nggak percaya, aku cuma mau menerawang. Enggak, maksudnya melihat. Dari sini, dari kejauhan Kak Angel, Master Limbat itu benar-benar nggak ada darah sedikit pun di sini. Tampaknya Master sekarang akan melakukan aksi selanjutnya. Ini kenapa? Saya bisa melihat.
kotak ini tampaknya sedang dilumuri dengan bensin karena saya mencium bau bensin di sini ya. Kalau sudah ada bau bensin berarti ya. Kita lagi ada di stasiun bensin. Bukan kan? Berarti akan ada akibat kebakaran. Wow. Saya kira berjalan di atas pedang itu sudah paling api ini. Masker kayaknya mau membakar diri. Masker. Untuk aksi terakhir Master Limbat ini, warga Kabupaten Madiun berikan semangat yang paling meriah itu Master Limbat. Tim Master Limbat sudah mengambil sumber api nabur itu. Betul sekali, dan nampaknya akan langsung dibakarkan ke kotak di mana ada Master Limbat di dalamnya. Jangan dilakukan di rumah, jangan dilakukan dimanapun. Kalau Anda bukan profesional atau ahli, jangan dilakukan. Kita akan lihat sekarang bagaimana proses pembakaran ini. Silakan. Tanggal dalam 3, 2, 1. Kita jangan mendekat, Angel ini panas sekali, itu kami bisa lihatkan betapa banyak sekali. Master, ayo oke.